Oh, aku seperti lagi makan bakso. Ini kan aku habis operasi infeksi gigi. Jangan ketahuan dong, Ben. Maafkan ya, karena aku tidak tepat waktu. Aku selalu datang dan langsung pergi. Udah kangen banget sama you, you know. Jadi untuk itu, untuk menembus dosa-dosa karena sudah jarang mampir, kali ini aku dan Quartet Group akan memberikan banyak cerita. Akan merangkum kegiatan Quartet Group waktu kita lagi social distancing. Nah, seperti apa? Mari yuk kita menonton. Aku dan Manuel, kita tergabung dalam Quartet Kitchen. Jadi Manuel itu kepikiran pengen bikin Quartet Kitchen. Kenapa? Karena biasanya kalau Quartet Group udah biasa. Aduh, bener loh, aku seperti kayak lagi makan. Jadi kita akan membuat kayak dessert gitu ya Manuel ya. Bisa tempo-tempo dessert, bisa tempo-tempo pizza, bisa tempo-tempo daging. Nama juga KKBS, Quartet Kitchen bikin suka-suka. Oke, hari ini kita mau bikin apa? Nah, berhubung Manuel itu mau ulang tahun tanggal berapa, Manuel? Tanggal 29 Mei. Oke, jadi aku bilang bahwa boleh aja ulang tahun tapi gak ada beli-beli kue ya. Selain gak ada ini kan, tahu sendiri kan dia selera suka ajaib-ajaib. Oh, ini uang. Aku tahu kayak gini. Betul, Manuel. Berarti bikin yang simpel-simpel aja. Kita akan bikin cake yang sangat sederhana seperti Komo. Kamu tau gak lagu Komo? Dulu mama ada lagu anak-anak yang si Komo, si Komo, anak yang sederhana. Eh, ngomong-ngomong kalau Quartet Kitchen kan harusnya berempat. Kok kita cuma berdua? Nggak tahu, mungkin satu di kamera. Oh iya, satu lagi standby di kamera. Satu lagi di kamernya. Kakak Rafa. Ya udah, yang penting prinsip kita atau moto kita adalah kita bisa masak karena apa? Nyontek. Oke, baiklah. Yang penting semuanya harus asa-i. Mau ambil apa? Mau ambil tatakan ini? Ambil dulu di atas ibadetnya. Bapak ribet mau megang handphone, naruhnya pakai jeruk. Ya repot lah. Dari mana kita menyontek? Dari laptop yang ada di mana? Ini memang ada gambar kucingnya, tapi bukan karena kita mau memelihara kucing atau cara merawat kucing, bukan. Tapi kita terinspirasi dari seorang yang kayaknya dia nggak pernah ngomong. Nah, di sinilah kita akan ngomong terus. Dia nggak pernah ngomong, dia diam aja, tapi dia bisa bikin kue lucu-lucu yang simple-simple. Oke, kita akan bikin no oven, no cry. Gue sebenarnya punya oven yang benar gitu, so oven gue tuh nggak benar itunya apinya, jadi kalau panggang tuh nggak sukses. Kedengeran nggak, Ben? Baik. Ya biasa kan pecah tentu dong. Mau bikin cake yang simple banget, yang memang Manuel suka. Jadi aku bilang gini, pokoknya kalau mau bikin cake, kita bikin sama-sama. Jangan enak aja menyuruh-menyuruh. Let's go, Caca. Kita perlu 48 cookies Oreo. Dia ngambil cookies mana ya, lama banget. Jadi, udah cuci tangan. Udah cuci tangan udah berkali-kali. Ya, jadi di masa pandemi seperti ini, ya gue mau sok gaya orang-orang, kita tuh harus pintar-pintar kreatif. Oke deh kreatif kalau emang lo bisa. Kalau gue gak kreatif-kreatif gimana? Akhirnya kita kreatif dari mana? Nyontek, ngeliat punya orang. Tapi kan kita bilang, bukan karena ini hasil kreasi sendiri loh. Ini hasil kreasi kita sendiri. Enggak. Moto kita adalah rajin-rajin lah menyontek. Ayo cepetan. Enggak, aku memang ini orang galak ya. Udah aku tuh hatinya selembut malai. Jadi Oreo itu kita perlukan 48 keping alias 2 bungkus. Bener gak? Kayaknya bener. Astaga, daripada ribet. Tunggu. Jadi gengs. Nih. Oh ya, makasih ya. Oh, makasih Angel gitu dong. Makasih ya Angel. Oke. Akhirnya si 2 bungkus Oreo ini berhasil dibuka setelah sekian jam. Potong inilah, itulah. Inilah ya sebelah kiri aku. Repot magic dia sendiri. Itu mau ngasih lihat bahwa Quartet Kitchen ini adalah idenya Manuel. Dia sendiri yang bikin logonya, dia sendiri yang bikin stikernya, aku yang bikin motonya. Quartet Kitchen, masak suka-suka. Udah beda lagi sama yang tadi. Quartet Kitchen, menyontek adalah jalan menuju sukses.
Sorry ini kayak ada baso. Ayo jangan direbut. Cuci tangan abis megang beginian. Okay. Nah, jadi manual itu bikinnya kayak gitu tuh, gengs. Udah, aku gak mau ribet ah. Aku lagi sakit tuh, aku habis operasi gigi kemarin. Infeksi gigi, Kak, biasa. Kayak ini Bapak bukain. Oke, jadi kita pisah isi si kepingan cookiesnya dengan ini, gak usah dikerpel, kasih back sound. Cepetan, udah jam 5. Kalau ini pesanan orang, orang udah ulang tahun lagi, kuenya gak nyampe-nyampe. Emang stuck, oke. Aku tuh gak disakit, jadi aku gak boleh banyak bekerja. 2 bungkus Oreo alias 48 keping Oreo. Si vanilanya atau isinya, pegang, manja amat Bapak. Isinya dipisahkan ke ini. Kenapa kita cuma berdua ya? Kakak! Sini dong, mampir. Maaf lempar ya. Maaf terus, yang repot, guys. Yang repot kita. Para pemirsa sih menikmati aja, Pak. Ya, aku tuh cuma minta maaf aja kali, oh, okay. Ibu. Sama mana bilang mama aku tuh yang berniat mau bikin cake sendiri supaya enggak usah beli, ternyata bisa bikin di rumah. Mama aku the best loh gitu. Mama aku the best loh. I know. Mama aku tuh sakit abis kena ini, abis operasi, infeksi. Bilang tapi, dong. Kok tahu-tahu bisa ngomong sama sih? Ya karena kita kan ada kekuatan batin, say. Ada vanila coklat, bebas ya. Yang penting bener gak sih kita masukin ke situ, Nek? Iya bener. Coba contak dulu. Namanya juga keluarga jujur berencana. Ya benar. Benar. Iya. Tapi ini nyonteknya bukan nyontek dalam arti kata kalau apa-apa kita harus lihat contekan kan, Nune. Iya. Itu kan hanya menuntun kita menuju jalan supaya kita enggak salah dalam hidup. Dimasukin dalam plastik, say. Aduh dulu. Alat-alat sih lengkap seadanya sih sebetulnya, tapi ya. Lalu ini harus dimasukkan ke dalam seal, diplastin gitu. Eh, semuanya boleh make your own Oreo cake or something. Ya, karena mana mau bikinnya untuk ini latihan mau bikin cake ulang tahunnya Manuel, oke? Okay? Lakukan. Jangan emosi. Enggak, ini memang aku pelan-pelan. Jangan bercanda ah. Ya pokoknya bisa dibikin sampai hancur banget deh ininya. Terus dituang. Satu sendok kan? Oke. Okay. Supaya teraduk rata. Lanjut sentilan gizi. Normal dong kalau kamu mau aksep. Kamu senang cewek rupanya apa rambut pendek? Rambut panjang banget. Kok kalau masalah? Ya, aku gak tahu kan. Oh, oke. Okay. Mama gak cantik nih cowoknya. Yang kamu. Dia lagi senang sama anime-anime gitu. Tapi kan gue juga mesti lihat ya. Ya. Udah nih kayaknya, Pak. Daripada kita ngobrol sampai sore. Oke. Okay. Oke. Okay. 245 ml. Nggak rasa terlalu banyak buang waktu. Dan kita terlalu besar sih. Bagi yang mau jadi cincin ini buat nyalain aja. Kayaknya sudah. Kayaknya. Quartet Kitchen akan kembali lagi setelah 40 menit mudah. Kenapa? Karena kita lagi contekannya 40 menit lagi. Sudah 40 menit. Alarmnya dari handphone aku ya, guys. Guys. Dari handphone aku ya, gengs. Gengs. Namanya juga Quartet Kitchen. Anything could be happen. Ya, eh. Oh, ini bukan bolu ketan hitam ya, bukan ya pemirsa. Masih agak lengket sih. Oke, okay. Ya. Hah? Tadi tuh aku tuh baru mau.
show off. Emang orang tuh gak boleh pamer ya, kelihatan gak bengkaknya. Tadi aku beli itu listrik, ngeluar api malah keluar asap, gue bingung, belum dipakai, kesel deh. Satu, dua, tiga. Duga angkat. Wow, it working. Bantat. It working. It gak working. Ya, bantat ya sih nggak ya? Salat check. Coba diklik dulu. Ya kalau misalnya susah. Enggak ada yang. Wow. Udah gak usah bapak coba lagi. Wait, wait, wait. Jadi itu kenapa quartet group atau quartet kitchen buat Oreo cake ini? Karena buat ulang tahun aku. Oke? Okay? Jangan dihapus. Siapa yang bikin itu? Papa. Kesel banget sama papa. Aku punya ide, apalagi untuk toppingnya ini coklat, terus di tengahnya wow kental, terus di tengahnya ada biskuit Oreo-nya. Oh boleh ambil gih, kita sedikit. Mana aku tuh mau beli aku, cengeng aku mau cengeng. Kamu tuh seneng ini ya, hal-hal yang kita lakuin bersama-sama ya? Yes. Mana kayaknya kalau kita bikin di kitchen, kayaknya aku sama kamu pas deh, Nune. Tapi kita sering, Manuel, kamu sama bapak kalau bikin tugas bareng suka sama bikin homework? I'm saying about the kitchen, not homework. It's different, makasih, baby. Kamu lagu banget ya. Online learning together? Aku suka Oreo, tapi aku gak suka tengahnya. Dia makan. Hah? Kamu ngapain? Terima kasih nih sama, kita lagi cek YouTube. Aku gak tau namanya siapa. Jadi kita memang nyontek dari resep orang lagi lah, mana mungkin gue bisa sendiri. Nama YouTube-nya udah gak usah dikasih tau, biar mereka tau. Namanya Nino's Hope. Jadi dia tuh gak pernah ngomong, si orang Jepang ini. Orangnya clean banget. Dia cuma berteman sama kucing. Ya mungkin karena dia berteman sama kucing ya. And this is one of the quiet group. Quartet kitchen, anything could be happen. Yeah. Aku jadi ini Manu lagi mencoba menghias. Nanti Mbak Siti besok beli lagi ya dark coklatnya. Oke, makasih Mbak Siti. Ya tadi cuma pakai setengah batang si dark coklat. Kalau mau dihiasin yang gitu aja Nune. Reaksi Manu ya. Membuat kue ulang tahunnya sendiri. Serius banget, bapak mukanya gak keliatan, duduk deh. Oke, selesai? Ya. Wow. Tanggal 29 Mei. Tanggal berapa, Manuel? 29 Mei 2020. Ini kuenya Manuel, dia bikin sendiri. Apapun yang dia bikin ini hasil kreasinya. Dengan doa restu ibu pastinya. Harus kita hargai. Jadi rencana nanti tanggal 29 Mei Manuel ulang tahun, tetap ulang lagi. Menerima segala macam hadiah ya Manuel. Atau juga mungkin memberikan endorse-endorse. Oh, dia senang hati. Hari ini kami akan senang sekali, apalagi kami pencinta segala sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita dan semua. Oke? Okay? Apa ini aja kita buat sampai tanggal 29 Mei, gak usah bikin lagi. Yeah, okay. Okay, let's take a picture. Ini mau kasih namanya apa? Kuenya. Okay. Maaf. Kayaknya mesti masukin itu dulu gak? Freezer. Ya, okay. Ini. Okay. Kok cuma 3 Oreo-nya, satu lagi mana-mana, kakak? Enggak apa-apa. Oke, okay. Menurutku kelihatan nggak? Harus 4 dong, kan quartet. Iya dong, Nune, quartet kitchen. Nanti kita foto ya.
Oke, dari Quartet Kitchen, karena kita lagi bikin kitchen-kitchenan. Ini lagi percobaan, sekali lagi ini hasil akhir dari cake yang dibuat sama Manuel. Gak pakai panggang-panggang. Ya. Kamu menerima gak kalau ada yang mau kasih hadiah? Kasih. Jadi memang inilah hasil akhir dari kue buatan kita bersama di Quartet Kitchen. Anything could happen. Gak ada yang senyum nih?